Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin syurmati mulawali, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sekalian hadir dalam rangka menyaksikan akad nikah saudara cinta berrahmat dengan firman Nur Hidayah. Mudah-mudahan kehadiran kita merupakan doa dan restu bagi calon mempelai berdua. Salam salam semoga tetap limpah dari pimpinan Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hormati, perlu diketahui susunan acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan dilanjutkan dengan prosesi akad nikah yang sebelumnya disampaikan akad nikah. Mengakhiri pertemuan kita adalah kegiatan doa. Hadirin hormati, sebelum acara kita lalui, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Al-Fatihah. Hadirin hormati, acara berikutnya prosesi yang ketiga yang nanti akan langsung dilakukan oleh Pak Marsudi bagian Toroswaku Wali. Namun sebelumnya akan disampaikan kurban nikah kepada yang bertugas, disilakan. Jadi suami yang mulia atau suami yang hina. Saya yakin sudah sama
memiliki suami yang mulia. Seperti apa suami yang mulia? Suami yang mulia adalah suami yang bertanggung jawab lahir dan batin. Kita juga sudah siap sehingga mulia di dalam istri, mulia di dalam keluarga, terutama mulia di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan lembah firman dan hidayah, kesiapan saudari menerima Ziyad Fathur Rahman sebagai suami adalah amanah. Karena itu siapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk bisa berjalan seiring seirama dengan suami, menjadi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadilah istri yang solihah. Istri yang solihah itu menyenangkan suami dalam situasi yang bagaimanapun, bahkan sesulit apapun. Istri yang solihah itu patuh dan taat kepada suami apapun perintah dan permintaannya, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Istri yang solihah itu menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, kehormatan rumah tangga. Yang paling penting, mudah-mudahan juga menjadi berkah bagi kita semuanya dalam segala tujuan kita yang kita siapkan dekat. Bekal yang terbaik kepada Allah pada sebuah tubuh paling apa yang terjadi takwa. Bekal yang utama adalah takwa. Mahuat takwa intisarul awamirillah wa jadinatun nawahi. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itulah pembelajaran utama. Dimanapun kita berada, dengan siapa pun kita berinteraksi, yakinlah ketika takwa menjadi panglima, maka kehidupan kita akan berkah. Mudah-mudahan Allah meridhai kehidupan kita semuanya, rumah tangga yang kita bina dari rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadirin kita tentang itu nikah dengan beristighfar kepada Allah bersama-sama. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahumma inna nas'aluka 'ilman wa 'amalan wa 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 'ilman wa 'amalan wa
ذا الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالمعطية، يا صاحب الموائد السنية، صل وسلم على سيدنا محمد الخير الورثية، واغفر لنا يا الأول في هذه العصية، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin demikian alhamdulillah sudah terlaksana mudah-mudahan alhamdulillah tadi jadi alhamdulillah yang barokah manfaat di dunia dan akhirat kurang lebihnya mohon maaf akhirat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
wadu wa tawfariju bihil kurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bihil rogoibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamu.